subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub. Ha, jadi kau ada nampak kan sekejap yang tunjuk albino. Akhirnya albino lampu untuk MG3 telah masuk dalam market. Tetapi ada benda yang Zee nak explain. Zee akan explain sekejap lagi tentang custom, dekat mana kau nak custom. Lepas tu ada cover ke tak, semua benda-benda yang korang soal, benda-benda yang hot, topik-topik hot tu Zee akan cakap dengan korang dan Zee akan rungkaikan kepada korang. Jadi korang jangan risau, Zee takkan sembunyikan apa-apa dalam video ni dan Zee akan bagi tahu semua apa yang korang perlu tahu tentang custom albino ni. Okay, sebelum tu guys, Zee nak cerita sikit tentang macam mana terdetik hatinya Zee nak buat albino ni. First kali Zee dengan brother Mirul.Haziq. Korang boleh tengok Instagram dia, creator warna mocha latte, idola mocha latte. Dia dengan Zee memang nak buatlah lampu albino tu, cuma kita orang tak tahu kat mana. Lepas tu kita orang terjumpa satu brother ni TikTok, nama dia Raf Customizer. Lepas tu Zee pun pergilah jumpa dengan brother ni nak buat. Sebelum Zee buat tu, Zee pergi beli lampu spare part sebab kita tak tahu apa yang akan jadi dan benda ni dia lebih kurang seperti testing lah. Zee nak tengok benda ni jadi ke tak ataupun tak jadi. Sebabnya dia macam lebih kurang kita laburkan modal lah. Macam Zee pun laburkan modal untuk beli lampu spare part belakang. Lampu spare part belakang pun Zee memang total laburkan dalam RM800 macam tu untuk beli lampu belakang untuk kita test. Sebab apa Zee berani test ni? Sebabnya Zee saja nak test supaya nanti orang tahu demand untuk lampu albino ni ramai. Kemungkinan mungkin ada orang yang akan buat betul-betul albino ni keluar seperti macam original ataupun Pro 2 nampak video Zee ni dan diorang akan buat pada Mavic facelift. Mana kita tahu kan, tiba-tiba dia buat dekat Mavic facelift, semua boleh dapat pakai albino. Jadi itu niat Zee sebenarnya adalah untuk custom dan untuk biar orang luar tahu market untuk buat albino ni sebenarnya memang ramai untuk Mavic Gen 3. Jadi sebab tu Zee berani untuk laburkan modal Zee untuk buat albino. Alright, jadi ini adalah first look untuk lampu albino. Zee akan tunjuk close up. Jadi ni memang Zee cakap siap-siap semua biar korang tahu. Alright, untuk yang korang tanya tentang lampu ni selamat ke tak, lampu ni nampak ke tak, Zee akan belanja korang lampu tu macam mana. Pergi ke lampu kecil, lampu brake, signal dan juga reverse. Macam ni reverse Zee dah tukar dah T10. Tapi yang ni sebelah ni dah rosak. So Zee dah beli baru, cuma Zee tak tukar lagi. Sebelah ni rosak, sebelah tu boleh berfungsi lagi lah. Macam ni signal pun Zee dah tukar, tapi signal ni terlalu terang lah. Kalau buka macam ni, bagi Zee memang terlalu terang lah. Kalau orang tak nampak signal tu, Zee pun tak tahulah, memang kena ketuk juga kepala dia kan. Memang signal ni terang, nanti Zee akan tunjuk kan. Lepas tu dengan brake ni, okay. Getting hype when I aim up, elevating that game up, stepping up to the competition, only first place and that's how I'm living. I'm with it till they digging up my grave, eating all the things up on my plate. Game face when I step up in the place I was born in when I watched the other face. Alright, jadi itulah dia lampu yang Zee tunjuk tadi. Kita tengok ada lampu kecil, lepas tu lampu brake, signal. Semua Zee cakap memang terang. Kalau korang yang pakai lens tu ataupun yang ni tak ada lens ni, memang nampak, tak ada masalah. Kalau siang-siang ke tengah hari ke, kalau buka lampu memang nampak. Jadi tak ada masalah lah korang nak pakai. Cumanya kalau ada yang tanya juga, contoh macam masalah bila kita masuk air ke apa benda ke. Macam hari tu brother Mirul dia ada pakai, lepas tu dia pergi basuh kereta. Lepas tu yang belakang ni dia tembak je air. Tembak air tapi tak ada masalah setakat ni. Zee pun dah pernah pakai, lepas tu kena hujan dan benda semua, tak ada masalah. Alhamdulillah lah, memang tak ada masalah sebab Zee pun nak test juga kalau kena air ke apa benda ke, short ke macam tu kan. Tapi Alhamdulillah lah tak ada masalah. Cumanya Zee nak custom sikit R&D diri, ni inisiatif Zee dengan Mirul lah, untuk kita nampak dia lagi okay. Jeng jeng jeng. Alright, inilah dia guys. Lepas Zee dah custom lampu, biar dia ada lens sikit. Okay guys, first kali kita pergi ke lampu kecil. Korang tengok, sini siang tau. Siang, still nampak.
Bila kita tinted ataupun coating gelap sangat, lampu belakang ni tak nampak lah. Lampu nampak macam suam-suam kuku kan. Tapi yang ni memang jelas lah. Tapi kita akan tengok juga lampu brake dia macam mana. Ini adalah lampu brake dia eh. Kalau kita daripada depan ni tengok, memang nampak lah. So tak ada masalah jugalah kalau kita nak tengok. Macam Zik, kalau dalam kamera ni okey je. Kalau kita tengok depan-depan pun sebenarnya lagi cerah lah daripada kita tengok dalam kamera ni. Kalau korang nampak, tengok, memang nampak eh guys. So tak ada masalah. Tak ada masalah lampu tak nampak ke bila siang-siang ni. Siang memang siang terang lah. Jadi korang tak perlu risau. Kalau siang-siang break, orang masih nampak. Okey, jadi itulah dia guys. Lampu albino. Sebenarnya Zik, bagi Zik sebenarnya dia tak perfect lah. Disebabkan tak ada lens clear tu kan guys. Cumanya ini adalah eksperimen untuk Zik buat eksperimen dengan Mirul. Sebabnya Zik memang saja nak biar ada market albino tu betul-betul datang. Tapi bila Zik tak post ni, tiba-tiba ada satu bro ni daripada Sabah, dia cakap dia dah buat satu yang memang complete, memang albino, siap dengan cover lens transparent tu, dengan harga RM1,500. Cumanya dia sekarang tengah R&D lagi dan dia akan siapkan cepat-cepat lah. Lepas dia siapkan satu tu, dia akan tunjuk kat Zik dan Zik akan beli satu daripada dia untuk sharekan kepada korang dan buat review albino ni macam mana dia punya rupa tu kan. Betul nampak macam ori ataupun nampak seperti macam MyVGT yang kita tengok tu kan guys. Jadi benda albino ni memang hot lah guys. Memang hot. Kalau Zik pun memang Zik nak pakai albino sebab nampak dekat kereta Zik tu memang nampak cun habis lah. Cumanya guys, kita kena tunggulah bro daripada Sabah tu buat dan bagi dekat Zik macam mana. Kita tengok, Zik akan buat video, jangan risau. Okay, bug tadi untuk custom dengan bro Rafidi, nama dia Raf Customizer, dia buat 250 lah. Memang tak ada apa-apa, memang macam Zik tunjuk sebelum tu. Lepas tu kalau korang nak buat macam Zik, korang kena sediakan dalam tambah 100.5 macam tu lah untuk buat macam Zik. Cumanya yang tu Mirul akan buatkan. Jadi korang rasa itu sebenarnya custom ni berbaloi ke tak? Yang tu Zik tak pastilah sebab Zik pun memang pakai lampu spare part. Dan Zik buat lampu spare part ni memang untuk modal untuk kita eksperimen lah. Jadi bila dia jadi macam tu, Zik pakai je lah sampai Zik dapat betul-betul yang ada bro daripada Sabah tu dia akan buat. Dan yang tu memang harga dia keras lah. Untuk modal rakyat marahin macam kita ni kan. Tapi yang bab 1500 tu dia memang complete set dengan lampu. Kalau macam ni, korang nak beli lampu spare part, lepas tu korang nak custom, makan juga belanja dalam 1000 macam tu lah. Sebab lampu belakang saja dah RM800. So kalau nak custom dah 200.5. Jadi itu memang tepuk dada tanya selera korang lah. Zik pun tak pasti nak cakap macam mana. Dan kadang-kadang sebab memang lah ada orang juga tak suka kan, tak ada cover lens kan. Jadi yang tu memang Zik serahkan kepada korang lah, korang nak buat ataupun tak. Semoga video ini bermanfaat guys dan memberi ilham kepada korang untuk modifikasi kereta korang. Dan semoga juga korang dimurahkan rezeki. Dan jangan lupa subscribe, like video ini dan komen kat bawah tentang albino yang Zik buat ni. Dan insyaAllah kita berjumpa lagi episod akan datang. Assalamualaikum dan ciao.